Terus mau kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di Jumat Berkah Minggu ke-19. Aku Iling. Ya. Channel apa? Betul, salamnya belum jawab tadi. Waalaikumsalam. Nah, dulu ya kan baik. Nah, kita sudah melakukan charity stream lagi minggu lalu dan alhamdulillah terkumpul dana sebesar Rp210.000 dan alhamdulillah pada minggu ini saya bisa menambahkannya menjadi Rp250.000, di mana ini bakal kuasikan kepada satu orang saja. Jadi tanpa omong kita langsung aja berangkat, kita cari target yang cocok. Oke, jadi kita udah nemu targetnya guys. Ini kita bakal langsung kasih aja Rp250.000-nya ke bapak-bapak di belakang. Itu lagi jualan telur asin kayaknya. Telur asin, tapi kita lihat tadi sepedanya itu kayak ada 3 roda tadi mas ya. Kayaknya mungkin kakinya mungkin ya, tapi kita lihat aja. Kita bakal langsung aja samperin bapaknya. Kita beli telur asinnya dikit, lalu kita kasih bantuannya. Oke? Okay? Oke. Duitnya lupa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, wah gak dapat mas, 250 ribu. Oke, okay? Mantap. Kita bisa yang gini. Label set. Oke, lanjut. Oke, berangkat. Yuk, skip. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah buat kalian semua. Oke, okay. Amin. Karena aku suka menghati-hati. Rengo. Oke. Pak, pinten kurang ini? 3 ribuan. 3 ribuan. Kalau tebas 3 nggih. Lecet banget. Aman. Aman ya. Pendinginan pak? Jualan? Ya, lalu pagi. Pagi? Ya, habis sama subuh. Oh, habis sama subuh? Habis sama subuh terus pulang. Oh. Pulang jam 10 tadi. Kembali lagi. Kalau biasa habis sama papa. Makan. Hujan dia. Oke, okay. Tukang ya, oke. Okay. Ini berarti 9 ribu. Amit, nih, betul saya bang Surani. Pun, oke. Guys, nanti lo terangnya guys. Ya, napa? Oh, betul saya. Pun. Kenyang dengan kawan. Oh, oke. Nenek sudah tak nyaman buat terangnya. Oke. Nomor sini nih. Nomor kita nih. Usiana. Nggih, usiane. 67. Tadi asline Jogja. Oh, saya Jogja. Tanggal Warto ngene. Oh, ngeten. Oh, ngeten nggih. Iki YKP. Nggih, itu masa kemarin to nang. Oh. Kampung. Nah, terus tanahnya coba anu. Tanah rumah. Heeh. Kelola wakafnya. Oh, di wakafnya. Oh. Kusul ahli daya nih lho. Oh, niku. Nah, sini nih, Pak. Oke, sini enggak kemana. Oh. Anu, istrinya Bandung Jogja. Bandung Jogja. Jadi keluar. Anu kerja di Bandung ikut sana. Oh, di Bandung. Oke. Okay. Habis sekolah dari SMK langsung kerja. Iya, ikut SMK langsung kerja. Oke, di Bandung. Alhamdulillah. Kakaknya ya. Gitu. Jadi ikut tadinya. Pak, nonton. Amit gitu. Ini kalau masuk sedikit-sedikit. Oh, baik. RW1 RT4. Nggih, betul lah saya kalau. Nggih. Wakaf niku kan tabungan akhirat juga. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih. Nggih, kula bawa. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sudah, bapaknya sangat amat ramah. Ya kita bentar. Penting, guys. Protokol kesehatan. Enggak salah. Yuk. Jadi alhamdulillah kita udah beli telur asinnya 3. Ini harganya 3 ribuan ya kan. Bapaknya ini sudah umur 67 tahun.
dan masih harus bekerja kayak gini ya kan, karena masukannya memang dari jualan telur asin ya. Tapi alhamdulillah masukannya bapaknya ya bisa dibilang masih bisa mencukupi hari-harinya bapaknya. Dan yang keren tadi bapaknya cerita, bapaknya itu sebenarnya punya tanah di daerah Medoan Sawah sana ya kan, di daerah Medoan Sawah sana ya kan, ya pokoknya itu diwakafkan sama bapaknya buat dibikin musola. Jos, ya. Nah ini bapak ngomong berkali-kali kan, tabungan akhirat. Nah bener, itu dia, ya kan, keren bapaknya ini. Ternyata bapaknya nomor 67, aslinya Jogja, ke sini, ya kan. Jadi cerita pak, itu apa namanya, ternyata 9 bersaudara. 9 bersaudara bapaknya itu, tapi mancar-mancar. Ada yang 12. Ada yang 12? 12. Oh, nanti saya bikin 15. Enggak. Iya, orang-orang, apa kan ternyata emang banyak, rata-rata kan ada yang 7, 10 gitu kan, masih banyak. Kalau sekarang aja baru buat bentuk ibunya. Iya, gimang pak ibunya buat. Iya makanya, ya alhamdulillahnya dapat. Bapaknya ini anak ke-6 kan, ke-6 dari 9 itu tadi. Sip, alhamdulillah, kira targetnya cocok juga. Tapi tadi kita lihat emang bapaknya ternyata kakinya sakit, ternyata memang kakinya sakit. Makanya jadi harus apa namanya pakai sepeda motor itu yang dibikin roda 3 gitu. Jadi biar gak pakai jagang aja nih. Sip, alhamdulillah, tapi juga ada tempat tinggal sekarang ya, karena sama panitia yang waktu itu apa ngatur musholanya itu waktu itu kata akhirnya karena dari tanah sisa dibangunin rumah di sana. Alhamdulillah ya kan, dibilangin berbagi ya kayak gitu itu nggak akan merugikan diri sendiri. Wes salah percaya, walaupun sekiranya kita oke nerima duit ya kan, terus kita kasih lagi orang, nggak kelihatan kan baliknya apa. Tapi kita dibalikin kayak misalnya kita sehat ya kan, ya nggak kena, alhamdulillah nggak kena virus dan lain-lain, itu sudah balasannya. Jangan salah kalian, kadang balasan dari berbagi kita itu gak kelihatan, kita gak sadar. Makanya kan kita tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Dikit aja kalian lupa bersyukur pak, udah bro, selesai. Alhamdulillah sudah selesai minggu 19. And yeah, see you guys next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Minggu berapa? 19. Oh iya. Udah. Dadah.